cuma bisa bikin bibir doer Silver Sir Saloon dibilang mati Wah. Brad Pitt juga dibilang mati oh, iya? Mr. Bean Jackie Chan juga dibilang mati oh, Senang banget doain orang mati uh. Harusnya ada etikanya Bermain sosial media Tak bisa asal mengirim kepada pengguna sosmed mari bersatu sampai lengket jagalah persatuan jangan lobet hati-hati banyak tukang copet hey jangan sampai salah posting bisa bikin orang jadi pusing cek dulu cek dulu itu penting jangan jadi cepat terpancing gua pernah takut salah minum oh. karena bahaya buat tulang sumsum -sum. hampir semua merek disebutkan gara-gara itu gua kehausan Gue tertipu isu PKI Katanya jutaan sudah dipersenjatai Akibatnya gue keluar biaya Bikin persembunyian bawah tanah Harusnya ada etikanya Bermain sosial media Tak bisa asal mengirim Tanpa dipikirin Bisa fatal akibatnya Bersihkanlah udara kita dari kebencian Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia datang di Indonesia Makin Cakap Digital langsung dari 34 provinsi 514 kabupaten kota berikut ini yang 500 ribu talenta digital inilah Indonesia Makin Cakap Digital Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Kembali berjumpa dengan saya, Aulia Mawardika dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini mengenal sistem smartphone dan waspada ancaman dari privasinya. Selamat pagi teman-teman Potiana, Kalimantan Barat. Sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita untuk memberikan materinya masing-masing, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit latar belakang di acara pada pagi hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3 persen. Berangkat dari fakta tersebut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetap untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNL Bisi Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis yang berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan sebelum acara dimulai ada sejumlah kata tertib yang harus saya bacakan dan saya harap ini juga dipatuhi oleh teman-teman peserta bahkan narasumber yang pertama saya mohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan. Saya mohon untuk seluruhnya selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan cara-cara di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya-jawab dan silakan segera mengerjakan pretest dan juga posttest yang akan di-share linknya melalui kolom komentar. Setelah Anda mengisi link tersebut secara otomatis Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita dalam sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. <silence> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota, seluruh tanah air Indonesia, hadirin, dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat, dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus Ditekan terus, diminimalkan. Bapak ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan, kejahatan di ruang digital terus meningkat, hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak. Rundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini mengglBindung dan terus membesar bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om, namun budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan berikutnya kita akan bergeser mendengarkan pula sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Yang Harapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT selaku Wali Kota Pontianak. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, di situ kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Yes. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan data dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo kerjasama dengan Sajar Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas suci teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital ini. sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting di dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi di dalam menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling besar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada rangka literasi digital milik di UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama sadarasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi dunia masyarakat Indonesia, yang salah satunya adalah yang sejak rekan-rekan sekalian ikuti sekarang rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemuan teknologi yang sangat cepat, kasih digital merupakan kunci dan kondisi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cybertrasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi di masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Tidak ada nori, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu kita harus mempercepat SDM kita dengan terhadap perubahan ini. Akhirnya, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat kita di Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Literasi Digital bertujuan agar masyarakat Indonesia makin cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di era digital. Saya Edi Kamtono, Wali Kota Pontianak, mengajak kita semua bersama sukseskan kegiatan nasional literasi digital sebagai upaya pemerintah melakukan transformasi pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari masyarakat Pontianak bijak dalam memanfaatkan dunia digital, memenuhi dunia digital dengan konten-konten kreatif dan positif yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat luas. Mengembangkan digital informasi dan komunikasi menjadi bagian dari cita-cita menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga Bapak Insinyur Haji Edi Rus di MMMT selaku Wali Kota Pontianak. Dan kita sebelum bergeser ke sesi materi dan sebelum saya memperkenalkan siapa tempat narasumbernya, marilah kita memulai webinar di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya untuk kelancaran acara tapi juga untuk kondisi di Indonesia saat ini agar Indonesia juga segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat datang dalam acara Indonesia Maki Cakap Digital untuk Pontianak, Kalimantan Barat. Ada empat narasumber yang menemani saya. Yang pertama nanti ada Dr. Haji M. Dimyati Huda MAG, dekan PAI Universitas NU dengan materinya dakwah agama di dunia maya. Lalu juga ada Agung Sasongko, Mkom dosen UBSI Pontianak materinya mengenal sistem smartphone lalu juga ada kak betari Sekar AUSIkom Public Relation dan juga content creator dengan materinya peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif dan yang terakhir nanti ada Pak Frederikus Suarezaga STMT dosen dari Universitas Widya Dharma dengan materinya waspada ancaman privasi pada smartphone. Itulah empat narasumber yang akan menemani saya. Saya mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk dengarkan dengan baik materi dari para narasumber dan silahkan bertanya melalui kolom komentar. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang berhak mendapatkan hadiah senilai satu juta rupiah untuk 10 orang pemenang dari yang posting ke sebagai hari ini di sosial media Anda. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Menurutkan yang pertama, untuk itu saya panggilkan kepada Pak Adi tepat Ya. Halo. Ini sudah saya screen cam. -kan. Tadi uh. sudah muncul, teman-teman? Ya. Oke, okay. sudah muncul okay, kayaknya. Sudah terlihat. Sudah, ya. sudah terlihat Pak, silakan ya. untuk untuk Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, terima kasih Mbak Aulia. Sebelum saya sampaikan, perkenal dulu. Saya terhadap penara sumber lain. Di sini ada Pak Fredix. Salam kenal Pak Fredix. Uh, ada Pak Agung Sasongko, ada Mbak Petari Sekar Ayu. Uh, kebetulan hari ini saya uh, mengisi tentang uh, digital skill berkaitan dengan dakwah agama di dunia maya. Uh, kita memang uh, dengan adanya uh, apa ini uh, uh, berkaitan Uh, dunia Maya kali ini kita memang Oh wow. ntar ini kayaknya masih okay, ada gangguan ya oke okay. eh uh, ada kita salah satu produk teknologi yang menjadi kebutuhan sampai hari ini memang ada satu perubahan besar. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi bahwa Indonesia ada sekian ribu desa yang akan melakukan lompatan-lompatan teknologi. Dan sekarang, di terutama di musim masa pandemi itu, bukan lagi itu persoalan gaya hidup, akan tapi memang ada satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Orang dengan sangat terpaksa, yang sebelumnya tidak mau gunakan atau tidak bisa menggunakan, maka dia terpaksa untuk hidup di dalam teknologi internet. Bahkan, kita lihat ada penurunan orang tayang di apa koran sudah banyak yang tutup televisi sudah banyak yang berkurang artinya teknologi ini sudah ada semacam pergeseran dan pergeseran gaya hidup ini kalau saya singgung tadi berkaitan dengan kebutuhannya sebenarnya itu mencakup berkaitan dengan banyak hal termasuk pendidikan bisnis komunikasi dan hiburan lainnya dan ini sangat luas sekali dan terbatas untuk mencapai seluruh oh, apa namanya dunia. Ah, inilah yang menyebabkan akhirnya pergeseran gaya hidup ini menjadi suatu hal yang baru. Ah, yang baru itu berarti berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital itu menjadi perubahan yang sangat radikal di masyarakat kita. Yang mana perubahan itu mau tidak mau menjadi satu konsep seperti evolusi yang evolusi sosial yang tidak bisa dihindari. Kalau beberapa yang lalu ada hasil survei kalau ini saya ambil dari Abji ya, tapi survei bisa naik turun dikit ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak apa tadi Pak Dirjen tadi ya ada penetrasi pengguna internet di Indonesia itu kurang lebih mencapai 70 persen lebih ya ada 73 sekian persen dari total populasi itu dan orang mengatakan bahwa ini penggunaan terbesar di kalau tidak salah di Asia Tenggara itu artinya apa dengan jumlah penduduk SDM kita yang sangat luar biasa ini memungkinkan bahwa internet adalah satu hal yang memang betul-betul ada suatu perubahan yang apa namanya tidak terpikirkan sebelumnya yang evolusinya bahkan evolusi yang yang melompat-lompat tadi. Tentu karena ini berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan bisnis, maka dampak positif dari apa namanya ekonomi terutama misalnya itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi itu meningkatkan produktivitas pekerjaan. Artinya, tak internet orang akhirnya bisa produktif, bisa melakukan inovasi-inovasi. Dan inovasi-inovasi inilah yang sebelumnya tidak bisa diakses untuk untuk kegunaan masyarakat yang lebih luas, maka dengan ini mudah sekali apa produktivitas pekerjaan yang yang baru bagi masyarakat dan ini bisa diterima oleh semua pihak terutama dampak positif lainnya itu bisa membangun apa namanya itu jejaring ya bisa membangun jejaring yang mana ada komunikasi lebih ada semacam secara luas orang yang semula tidak bisa memamerkan memasarkan produk-produknya maka dengan adanya internet ini sangat mudah sekali tanpa biaya yang lebih tanpa tenaga yang lebih dengan sangat cepat bisa apa itu dilihat oleh banyak orang. tentu dengan adanya revolusi secara radikal berkaitan kehidupan masyarakat dalam dunia maya ini ada dampak negatif yang sering kita sampaikan bahwa jika tidak bijak dalam meninggalkan apa meninggalkan pekerjaan lama tentu berdampak psikologi negatif karena ini di alam yang baru. Di alam yang baru itu tentu orang ada penyesuaian-penyesuaian, ada semacam akulturasi, ada semacam partisipasi, ada semacam budaya baru yang ada penyesuaian dengan budaya yang dimiliki lama baik dalam pekerjaan maupun yang lainnya. Dan dampak negatif lainnya itu bisa menjadi kecanduan karena hiburan di situ orang tinggal milih dan sangat murah sekali hiburan di sana itu bagaimana orang tinggal apa namanya klik berkaitan dengan oh, apa oh, oh, hiburan yang yang mungkin ini menjadi satu tolak ukur anak muda generasi baru yang tidak bisa dihindari juga. Lalu ada era post truth solusi untuk oh, oh, apa namanya ini menghadap oh, oh, pengembangan kemampuan literasi digital secara masif dengan keterampilan seperti culture ya. kognitif, konstruktif, ada apa confident, ada kreatif, ada perubahan civil, civil, society itu ya tentu bagi kawan-kawan yang dalam era seperti ini maka kemampuan terutama teman-teman para dai terutama maka dia dengan sangat terpaksa dia ada penyesuaian demikian. Nah, tentu ada dampak kepada masyarakat itu ada kebingungan ada apa namanya ada kegelisahan dan krisis kepercayaan di mana semua akses masuk budaya apapun masuk kepercayaan apapun masuk tentu berdampak kegelisahan itu tidak bisa dihindari ketika era pos benaran jika semua hal seolah-olah menjadi nyata padahal itu hanya manipulasi kita kasih contoh saja beberapa waktu yang lalu hoax bertebaran di mana-mana ada fake news kabar palsu atau sebutan lainnya itu tapi seiring dengan adanya kedewasaan orang untuk oh, apa namanya oh, melihat oh, apa oh, penggunaan media ini tentu ini lambat laun dengan kementerian yang sangat apa itu kualitas dalam hal mengawal bagaimana perkembangan di masyarakat Indonesia ini saya percaya bahwa ini akan mengalami satu hal yang memang baru akibat kegagalan atau kekeliruan dalam menggunakan media sosial akan menciptakan kondisi ketidakberdayaan pada masyarakat pengguna. Ini perlu ada semacam kedewasaan dan keahlian itu, termasuk kesiapan mental. Karena pentingnya kemampuan literasi digital ini juga berpengaruh dalam konsep demokrasi. Yang masyarakat yang semula tidak mengerti, mau, mau bicara partai juga tidak punya kemampuan, dan tapi dengan cara ini semakin cepat. Bahkan dengan demokrasi semakin lebih maju dan berkualitas di Indonesia ini, pemerintah bahkan mampu men-share program-program pemerintah dengan cepat adanya internet ini sehingga masyarakat lebih mudah mengakses. Bagaimana sih apa itu capaian pemerintah sampai hari ini dan kemajuan-kemajuan semua orang bisa melihat. Nah, ini. Jadi ada kecepat ke apa kecakapan digital dalam kebenaran oh, oh, dakwah misalnya itu juga sama. Sangat cepat sekali orang mampu menyampaikan berbagai macam oh, oh, hanya resikonya karena di sini biasanya itu menyampaikan dakwah lewat digital, kadang-kadang ada kesalahpahaman yang tentu dengan budaya yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Kalau melakukan tabayun, kalau melakukan oh, apa namanya ini, oh, pertanyaan perlu waktu karena nggak bisa langsung. Nah, makanya bagi pendakwah harus perlu hati-hati dalam menyampaikan oh, apa namanya oh, di, di media internet. Jadi ada ide dasar literasi digital menumbuhkan sikap kritis karena pengguna media dalam memakai, menghasilkan dan mengirimkan pesan itu. Makanya sebelum menyampaikan sesuatu para oh, dai itu harus benar-benar oh, dilihat betul karena kemampuan untuk memahami oh, dakwah itu tidak bisa hanya satu arah. Maka perlu ada pikiran secara komprehensif komprehensif itu bisa dilihat dari psikologi, ada teologi, normatifnya, bagaimana, oh apa namanya, sosiologinya bagaimana, sejarahnya dan seterusnya Sehingga ada kelanjutan dan kemajuan literasi klasik yang berada pada eh, apa namanya, kemampuan membaca, menulis eh, di media elektronik gitu. Literasi lebih pada kekuatan teknologi digital. Eh, pada kekuatan eh, digital inilah maka perlu ada kecakapan tersendiri. Kawan-kawan yang menyampaikan tausiahnya dengan cara yang tentu kalau di dalam Islam itu ada istilah apa itu usung di Jadi ada semacam ajak dengan cara yang penuh dengan hikmah. Kalau toh ada perbedaan ada semacam apa namanya itu pikiran yang berbeda itu ada wajah dirhum bilati artinya ada semacam cara yang baik karena dengan kata-kata yang yang bagus dengan dengan informasi yang bagus untuk semua pihak mana yang dipilih untuk disampaikan di dalam media itu nah, makanya perlu ada kecakapan di situ nggak bisa misalnya orang hanya melihat satu ayat oh, oh, apa radikal saja tidak bisa melihat ayat yang liberal saja jadi harus menyampaikan komprehensif nah, makanya hati-hati bagi memang teman-teman dakwah dalam hal ini karena orang mau klarifikasi karena butuh waktu di dalam waktu itu jeda waktu itu bisa jadi ada masuk masuk hal yang provokasi hal demikian yang kadang-kadang tidak efektif yang semula itu inginnya itu menyampaikan hal yang yang menenangkan yang menyejukkan akhirnya tidak efektif di situ. ini yang perlu memang uh, uh, perlu bersama-sama uh, kawan-kawan uh, mengerti hal demikian itu makanya strategi literasi dakwah di era waster itu mempunyai kepribadian yang kuat jadi perlu ada menjaga uh, jiwa sopan santun uh, berperilaku baik karena para pemuka agama itu tidak cukup hanya menyampaikan tapi menjadi uswatun hasanah menjadi contoh, maka ini tidak gampang. Makanya dalam menyampaikan kebijakan dalam bicara literasi itu, maka perlu ada semacam kepribadian yang kuat, bukan hanya persoalan pikiran saja, tapi ada semacam mentalitas secara rohani yang itu termasuk memahami budaya banyak yang terjadi di Indonesia itu sekian ribu bahasa sekian. Pulau dan apa budaya yang berbeda itu. Maka pelaku dakwah memang harus memiliki skill dakwah, literasi yang terampil dalam menganalisis setiap unsur yang ada. Makanya beberapa waktu yang lalu orang melihat banyak orang tapi justru tidak efektif karena ada semacam oh, di situ harusnya ada semacam menuangkan apa namanya demokrasi, menuangkan oh, toleransi, oh, apa itu moderasi dan tapi justru Terjadi sebaliknya kenapa? Karena hanya melihat dari satu sisi. Inilah membutuhkan bukan hanya skill, sebenarnya bukan hanya skill kemampuan di dalam dakwah, tapi menyampaikan dalam literasi inilah yang perlu kehati-hatian. Ada yang mempunyai keahlian dalam mengambil dan menggunakan informasi yang tersebar dalam teknologi komunikasi itu. Sekarang kalau orang mendadak, tiba-tiba menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan tentang sujian. apalagi hal-hal yang secara teologis orang kadang satu dengan yang lainnya beda paham itu. Maka kalau tergesa-gesa ada informasi misalnya, kemudian para pelaku apa tadi itu, para pelaku di, di para dai itu kemudian menyampaikannya tergesa-gesa, tidak melihat konteks tidak ya, melihat saya potong sebentar. Saya mengingatkan waktunya akan segera habis. Silakan ya, ya, untuk ya. segera ya. diakhiri. Terakhir, uh, uh, perlu ada keahlian di situ. Uh, keempat, melalui kemampuan literasi yang dimiliki, tentu informasi yang didapat akan uh, uh, apa namanya terfilter uh, secara baik. Jadi ini, jadi selain kemampuan uh, apa sumber daya manusianya yang cukup akan tetapi juga cara penyampaiannya yang cukup sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan budaya, perhatikan tingkat kesopanan dan tingkat uswatun khasanahnya. Sebagai contoh, karena tokoh misalnya akan disorot oleh banyak masyarakat. Kira-kira itu Mbak Mbak Halia yang perlu saya sampaikan, mungkin ada hal nanti kita ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dimyati untuk materi yang sudah di-share kepada kita semua. Silahkan teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Pak Dimyati cukup tulis pertanyaannya di kolom komentar seputar materi yang beliau sampaikan nanti akan dibacakan di sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Dimyati, saya mau izin untuk bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan juga untuk kita semua, narasumber yang berikutnya adalah Mas Agung Sasongko Mkom, dosen UBSI Pontianak. Dengan materinya mengenal sistem smartphone waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah bergabung ya? Sudah. Halo Pak Agung. Kami belum mendengar suara Anda di sini. Halo, Pak Agung. Halo, terputus ya? Terputus. Sebentar, kita tunggu lagi, Pak Agung. Oke, okay. terputus dengan dulu ke berikutnya nggak apa-apa ya. Baiklah, ini ada Kak Bari Sekar Ayu S.I.K. dan juga konten kreatif dengan planet digital mengubah metode menjadi ya, kepada dari konten tempat saya persilahkan, saya mohon maaf jadi pat waktunya karena terputus juga dengan Mas Agung di sini. Silahkan Kak Betari untuk melanjutkan. Selamat pagi, ya. udah masuk ya suaranya. Ya, udah terdengar dengan jelas, Oke, okay. langsung aja aku share screen ya, Kak. Ya, Siap. udah keluar. sudah terlihat kak silakan untuk dilanjutkan halo selamat pagi semuanya sebelumnya perkenalkan uh, saya betari scar ayu sebagai public relation di salah satu company di Indonesia dan sebagai content creator yang sudah bergerak di bidang content creator uh, sekitar tujuh tahun pada bidang perbutian jadi lebih nge-review masalah untuk make up ataupun skincare dan hari ini mau berbagi ataupun sharing mengenai digital culture yaitu peran literasi digital untuk mengubah mindset kita yang konsumtif menjadi produktif karena kan banyak banget nih presentasi kita mengenai konsumtif itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita uh, pasti udah pada tahu teman-teman juga kita itu berada yang namanya di revolusi industri 4.0 ataupun biasa disebut dengan era digital. Era digital itu apa sih? Era digital itu adalah zaman di mana kehidupan kita saat ini bergantung kepada teknologi dan adanya kemunculan era digital ini, dimulai itu sudah sejak lama awalnya teknologi digital ditandai dengan kemunculan internet yang membuat kehidupan manusia semakin lebih mudah. Nah, kita udah masuk di era digital dan semestinya kita mempelajari mengenai literasi digital. Literasi digital ini merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital saat ini seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan Mengevaluasi, menggunakan, dan memanfaatkan dengan bijak, cerdas, serta cermat, dan pastinya tepat sesuai kegunaannya. Di sini ada empat prinsip dasar dari literasi digital. Pertama adalah pemahaman. Nah, kita sebagai masyarakat harus uh, memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Lalu, saling ketergantungan. Nah, antara media satu dengan yang lainnya, ini pasti saling... Per, uh, apa namanya, berhubungan dan... Harus saling berdampingan. Lalu, ada juga faktor sosial, yaitu media saling berbagi pesan ataupun informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan dari pembagi serta penerima informasi. Dan yang pastinya adanya kurasi. Di sini sebagai masyarakat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengakses, selalu memahami, dan menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, dan mengorganisasi informasi yang dinilai Berguna, nah, ketika kita sudah mempelajari mengenai literasi digital, apa sih manfaatnya di sini? Beberapa manfaat yang kita dapat ketika kita sudah mempelajari dan mengerti adanya literasi digital. Pertama itu kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individual, lalu dapat meningkatkan kemampuan kita untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata kita karena kita mempelajari ilmu baru, jadi yang pastinya kita dapat kosakata kosakata kata baru yang sebelumnya mungkin kita belum pernah mendengarnya ataupun belum pernah menerimanya dari berbagai informasi yang telah kita baca. Keempat, meningkatkan kemampuan verbal kita. Lima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi kita dan yang pastinya menambahkan kemampuan kita dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi ketika kita mempelajari apapun itu, pastinya kita mendapatkan tantangan. Nah, ini adalah tantangan literasi digital. Literasi digital itu memiliki dua tantangan yang sepertinya harus kita hadapi bersama, dan tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi. Dan komunikasi pertama, adanya arus informasi yang banyak di sini. Kenapa? Tantangan yang paling kuat dari literasi digital itu adalah in, arus informasi yang banyak, dimana karena masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital itu berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Dan yang kedua adanya konten negatif. Balik lagi, pastinya ada yang namanya konten negatif dan konten positif. Nah, kita juga harus bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif. Dan salah satu tantangan adanya literasi digital adalah banyaknya ataupun maraknya konten negatif yang menjadi tantangan terbesar di era literasi digital. Contoh kontennya tuh ada pornografi, isu, sara, dan lain sebagainya. Sebagai individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, kita harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga kita bisa mengetahui mana sih konten-konten uh, yang positif yang bisa kita terima ataupun kita seberluaskan kepada teman-teman saudara ataupun halaya dan mana konten uh, negatif yang semestinya tidak kita seberluaskan ke masyarakat jadi ketika kita mendapatkan konten-konten negatif kita keep aja sampai di kita jangan sampai konten-konten tersebut tersebarluaskan. Nah, di sini ada beberapa contoh literasi digital yang bisa kita terapkan di mana saja. Pertama, ada literasi digital di sekolah, lalu ada literasi digital di rumah, dan yang pastinya literasi digital di lingkungan masyarakat. mindset konsumtif Kadang kita, sebagai individu masyarakat, itu terjebak dalam perilaku konsumtif dengan aktivitas yang pastinya tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri dalam berinternet. Nah, seperti contohnya, itu konsumtif, salah satunya adalah membeli berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan kita. Jadi, kita ketika menginginkan sesuatu tidak kita pikirkan panjang lagi. Kita hanya ya udah kita beli aja tanpa kita mikir kira-kira saya membeli pulpen ataupun buku akan saya pakai atau enggak ya, tapi malah Oh, karena lagi diskon besar-besaran 50%. Misalkan kan ada sepatu brand mahal, lalu diskon 50%, ya udah deh kita beli aja tanpa kita pikirkan. Kan di rumah masih ada sepatu banyak nggak Kita pikirkan macam-macam, ya udah langsung beli. Nah, itu disebut dengan konsumtif. Uh, nah, di sini sebisa mungkin kalian harus mengubah mindset konsumtif dengan tidak membuang waktu yang sangat berharga ini salah satu contohnya aja konsumtif dalam penggunaan internet nih kalau misalkan eh, kalian mempunyai waktu luang yang banyak itu biasanya pasti berselancar di dunia maya tapi berselancarnya antar ah, deh satu jam aja kalian ngeliatin tiktok misalkan kalian scroll scroll aja dan tanpa kalian sadari ternyata kalian nge-scroll TikTok itu 5 jam tapi apakah ada manfaatnya di kalian kayak gitu kecuali kalian mencari ide untuk membuat prakarya ataupun tugas ataupun konten dan kalian mencari ide tersebut di TikTok TikTok. Nah, di sini juga termasuk konsumtif dalam uh, bidang Menghabiskan waktu kalian yang tidak bermanfaat, dan salah satunya juga ada kasus belanja yang aku bilang tadi, kalian harus mengubah mindset uh, digital kalian yang mana belilah yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan, melihat dari berbagai sudut pandang, selalu penasaran, dan berpikir kritis serta adaptif. Ini adalah kunci dari aku: kalau kalian ingin berbelanja, namun... Untuk mengubah mindset konsumtif kalian sebelum kalian membeli barang itu kalian pikirkan matang-matang jangan langsung beli aja kayak gitu. Misalkan lagi ada diskon gede-gedean gitu. Kalian lewat di mall terus lagi ada pelang merah ataupun apa dengan dari harga 100.000 jadi 50.000 itu masih banyak banget masyarakat Indonesia itu terkenal dengan uh, mindset konsumtifnya karena adanya diskon mereka pasti akan membeli, membeli dan membeli tanpa mereka sadari barang-barang tersebut itu malah menumpuk di rumah dan nantinya akan menjadi puing-puing aja gitu dan malah ujung-ujungnya menjadi sampah yang mana mencemarkan lingkungan nah lebih baik sebelum kalian membeli apapun itu yang diskonan, kalian pikir lagi, apakah barang yang kalian inginkan itu nantinya berguna atau tidak, pertama kedua, apakah kalian amat sangat membutuhkan Ketiga, barang yang kalian beli sebisa mungkin itu fleksibel ataupun minimalis. Jadi, misalkan kalian beli sepatu, belilah sepatu yang dengan warnanya bisa dipakai, kalian matchingkan seluruh baju kalian, lalu bisa dipakai untuk pergi, hangout, ataupun olahraga. Nah, kalian ubah mindset kalian dari konsumtif. Gimana caranya untuk menahan konsumtif tersebut? Ketika kalian ingin berbelanja, balik lagi. Oh, aku punya income sebesar misalkan kalian punya income lima ribu, kalian ingin belanja uh, yang mana itu nggak kalian butuhkan? kalian harus ubah mindset kalian. Wah, ini sayang nih uang sebesar 500 ribu, kalian belanjakan begitu aja, kalian ubahlah mindset kalian. Wah, ini bisa menjadi investasi 500 ribu, kalian bisa beli misalkan mainlah di emas, mainlah kalian untuk di saham, belajar-belajar. Nah, gimana cara belajarnya kalian sekarang tuh gampang banget dengan adanya internet kalian bisa belajar mengenai saham cara bisnis dari nol bisnis sekarang juga banyak banget yang bisa kalian lakukan tanpa modal nah yang kalian lakukan apa yang harus kita lakukan untuk di era 4.0 agar tidak terjebak dan kita dapat produktif. Ini kalian harus ubah mindset menjadi produktif di era digital ataupun era 4.0 ini. Pertama mm. harus critical thinking, yang kedua harus communication, ketiga kreatif dan yang keempat harus adanya collaboration. Kalian harus mengenal semua orang. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus um, lebih open minded di era saat ini. Jangan sedikit sedikit kalian berpikir negatif ataupun Ah ini kira-kira nggak -kira cocok nih sama gue ataupun apa? Nah, ini ada critical thinking, kemampuan berpikir secara kritis saat ini sangat diperlukan karena adanya arus informasi yang berlangsung begitu cepat. Dengan kita berpikir secara kritis, kita terhindar dari informasi-informasi palsu ataupun hoax. Yang kedua itu ada communication nah ini. Keterampilan komunikasi perlu yang namanya diasah. Jadi nggak cuma kita diem aja, nggak. Tapi lebih dimana kita mudah mengutarakan pikiran kita, pengetahuan dan informasi yang dimiliki kepada orang lain. Nah, keterampilan komunikasi ini dapat membuka kesempatan kita di kemudian hari. Skill komunikasi yang efektif menjadi salah satu alat yang akan membantu menjalin relasi dengan banyak orang, banyak perusahaan, banyak organisasi dan yang pastinya kita nantinya dapat mudah dikenal oleh banyak orang apalagi sekarang zamannya era digital ketika kita belajar untuk keterampilan komunikasi kita bisa dikenal juga loh sama orang-orang di dunia maya misalkan melalui LinkedIn, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Nah, kita harus punya juga produk productivity yaitu kreativitas. Nah, kreativitas ini menjadi salah satu skill yang nggak bisa ditawar dalam menghadapi masa saat ini. Dengan kreativitas, kita dapat menciptakan ide ataupun inovasi yang dibutuhkan banyak orang. Yang keempat adalah collaboration. Di era saat ini, kolaborasi menjadi salah satu Uh, syarat untuk dapat bertahan dan kolaborasi merupakan keterampilan yang harus kita kuasai untuk menghadapi pekerjaan di masa depan kegiatan apa aja yang bisa menghasilkan produktivitas nih tadi aku udah bilang kalian bisa melakukan apapun itu uh, dari berpikir dari mindset konsumtif kalian bisa menjadi produktif Gimana caranya bisa loh dari angka nol aja tanpa kalian mengeluarkan dana 1% pun, dana kalian bisa kalian save untuk menjadi investasi kalian di masa mendatang. Salah satunya membangun toko online. Ini membangun toko online ini pertama, toko online dapat kalian tampilkan secara berbeda dengan toko online lainnya. Yang pasti kalau misalkan membangun toko online kan dari nol. Tapi barang-barangnya kalian harus berpikir secara kreatif kira-kira apa yang beda dari toko-toko yang lainnya. Dan yang kedua menekuni bisnis afiliasi. Nah, afiliasi ini tanpa modal loh. Afiliasi sendiri kegiatan memasarkan barang milik orang lain dan kalian akan mendapatkan komisi ketika barang tersebut terjual kayak gitu biasanya komisinya tuh 25% sampai 50% kan lumayan banget buat pemasukan kalian kayak gitu. Yang ketiga menjadi youtuber daripada kalian nge-scroll YouTube, membuang waktu kalian terus kira-kira apa ya? sangat tidak bermanfaat bisa jadi gitu. Kalian cuman ngeliatin YouTube orang, cuman ngeliatin ya udah aja ya kalian bisa mencoba-cobalah jadi youtuber gitu. Lalu ada bisnis dropship. Dropship ini bisnis digital yang memungkinkan untuk menjual suatu produk tanpa kalian harus mikirin, nggak ada toko nih, gue nggak punya gudang nih. Terus gimana ya ntar caranya ngirim barangnya, kan lumayan juga nih ngirimin barang dari rumah ke tempat pengiriman barang kayak gitu. Kalian cuma butuh kemampuan skill kalian untuk Menjual, nah, ini skill komunikasinya. Kalian pasti akan kepake. Kalian cuman untuk kalian jual barangnya di media sosial ataupun di toko online kalian. Nah, barangnya pasti akan langsung dapat dari distributor tersebut, dan distributor tersebut langsung mengirimkan barang kepada pembeli kalian dengan nama kalian. Lalu, menjadi blogger. Ketika kalian ingin menjadi blogger, balik lagi, kalian harus memiliki blog yang pastinya juga memiliki. Memiliki konten-konten yang menarik dan mampu mendatangkan pengunjung, jadi tulisan kalian harus eye-catching, yang mana ketika orang membaca uh, tidak bosan dengan bacaan kalian. Kira-kira gimana ya? Nah, ini kalian harus punya skill communication serta copywriting yang bagus, dan setelah satunya, ketika kalian ingin menjadi blogger, nah aku juga turun di bidang blogger. Juga, kalian harus punya skill gimana cara mengambil foto. Dengan bagus, yang pastinya juga setelah kalian foto hasilnya, kalian edit secara bagus agar orang tertarik juga membaca blog kalian. Yang keenam, ini ada Instagram ataupun TikTok influencer daripada kalian balik lagi ngescroll-scroll -scroll Instagram ataupun TikTok. Um, jadinya, ngebuang-buang waktu kalian, sayang banget kan, kalian bisa banget bisa banget untuk berinteraksi dengan followers kalian dengan cara paling gampang deh ya udah kayak Q&A aja di story story kalian mana tahu tiba-tiba followers kalian naik lalu kalian dapat endorse pertama gratis lalu selanjutnya malah free uh, dapat bayaran kan lumayan banget gitu menjadi income kalian lah dan selanjutnya adalah menulis konten digital nah di sini banyak banget website yang memberikan bayaran hasil karya kalian dengan sebuah tulisan yang sangat berkualitas. Ada lagi kalian belajar online lalu membuka jasa pembuatan website dan membuat aplikasi mobile. Lalu ada juga menjual produk digital, bisa jadi nanti kalian menjadi seorang konsultan SEO dan menjadi podcaster. Nah, balik lagi ke kalian kira-kira kalian mau menjadi konsumtif atau produktif. Nah, ini kalian harus tahu uh, skill yang kalian miliki. Jadi balik lagi ketika kalian menginginkan sesuatu, barang ataupun kalian sedang berselancar di dunia internet, kalian harus memikirkan masa depan kalian gitu. Jangan buang-buang waktu kalian dengan berselancar internet uh, yang tidak berguna. Menjadilah seseorang yang produktif dan ketika kalian ingin membelanjakan uang kalian misalkan sekarang lagi ada istilah tuh self reward. Nah, self reward ini banyak disalahartikan sama orang ketika mereka mendapatkan income, mereka mendapatkan uang yang banyak, mereka rasakan ah, gue butuh self reward nih. Gue akan membeli barang yang gue inginkan misalkan dengan tas yang seharga 3 juta. Apakah itu worth it? Worth it nggak sih ketika kalian belanja? 3 juta padahal kalian memiliki tanggungan yang sangat lumayan banyak. Kalian harus ke depannya bulan depan harus membiayai hidup kalian sendiri. Nah, dengan tas 3 juta itu apakah akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Lalu ketika kalian mendapatkan 3 juta, uh, sorry, tas 3 juta tersebut, apakah kalian merasa bangga? Enggak, itu sebenarnya hanya eh hanya keinginan sesaat aja gitu. Jadi ketika kalian menginginkan apapun itu, pikirkanlah baik-baik, pikirkan secara matang. Jangan asal karena diskonan apalagi banyak masyarakat Indonesia yang masih konsumtif karena Oh, lumayan nih lagi merah lagi sel gede-gedean beli aja deh beli aja deh itu malah membuat diri kalian menjadi konsumtif dan itu adalah sebuah penyakit yang nantinya ketika kalian tidak benahi dari sekarang itu akan terus-menerus terjadi sampai depannya. gitu dari sekarang ubahlah mindset kalian jangan sebagai seseorang yang konsumtif belajarlah Apakah kalian butuh atau tidak itu aja dari awalnya ketika kalian tidak butuh Oh aku tidak butuh untuk belanja barang a kalian bisa menggeserkan uh, uang tersebut kalian tabung ataupun kalian share ke investasi investasi banyak banget saat ini bisa jadi dengan membeli emas batang Nah kalau emas batang itu jangka panjang yang mana ketika 10 tahun mendatang harganya bisa naik. Lalu bisa dengan belajar saham, setelah kalian belajar saham, kalian taruh uang kalian di saham ataupun kalian ingin bisnis. Kan banyak banget bisnis dengan modal yang rendah juga bisa menguntungkan untuk kalian kayak gitu. Oke, sekian terima kasih. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, okay, terima kasih banyak Kak Betari Saya mohon maaf ada sedikit kendala teknis, jadi saya agak lama uh, untuk nyautnya gitu ya Baik, uh, terima kasih banyak Kak Betari Dari Kak Betari saya mohon izin langsung saja untuk bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Fredericus Suarez Lage. Uh, sebentar saya konfirmasi dulu. Kita ke Pak Fredericus atau bergeser ke Pak Agung? Pak Agung dulu ya, oke, maaf Pak diriku, saya bergeser sebentar ke Pak Agung uh, Sasongko, M.Kong dosen UBSI Pontianak mengenal uh, sistem dari smartphone, tadi terputus dengan Pak Agung jadi harus saya geser ke Kak Betari, tapi kita kembalikan lagi ke Pak Agung dan sekarang Pak Agung, saya berikan waktu untuk Anda 20 menit untuk memberikan materi ya terima kasih Mbak Aulia, terdengar suara saya ya terdengar jelas Pak, silakan untuk dilanjutkan oh ya, terima kasih Mbak uh... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Bapak-Ibu semua dan teman-teman pada dalam keadaan sehat, walafiat. Ya. Jadi langsung masuk saja saya untuk membahas mengenai sistem perangkat cerdas atau gawai. Ya. Kalau kita istilahnya sekarang bilangnya adalah gadget atau smartphone. Nah, Uh, sebelumnya, saya sampaikan dulu bahwa materi yang saya sampaikan ini hanya semata-mata untuk kepentingan edukasi dan mengena, uh, mengenali fitur apa saja yang ada pada perangkat cerdas yang saat ini sering kita gunakan, dan ancaman pelanggaran privasi itu tidak selalu terjadi, ya. Uh, tapi kita harus juga memahami uh, bahwa fitur-fitur yang ada itu bisa punya potensi bisa terjadinya pelanggaran privasi dan tujuan penyampaian materi ini supaya teman-teman audiens ini dapat lebih mawas diri, sadar dan memanfaatkan perangkat gawai. Jadi kalau misalkan ada apa? Uh, term of servicenya servisnya ketika muncul permintaan izin jangan langsung di oke-oke-kan saja tapi dibaca dan di uh, mengerti ini efeknya nanti seperti apa. Dan uh, tidak ada maksud untuk menuduh atau maupun menyudutkan pihak manapun atau menyudut pihak manapun mengenai pembahasan uh, pelanggaran privasi pada isi materi ini. Nah, uh, tapi sebelumnya saya mau sampaikan, uh, karena hari ini kebetulan Kota Pontianak sedang ulang tahun, jadi saya mau sedikit kasih pantun aja. Kota Pontianak ini kan, uh, kota Pontianak cantik dan budaya ya, tentang dengan nuansa mulai dunia. Selamat hari jadi Kota Pontianak tercinta, Kota Maju, dan tangguh lagi baik penduduknya. Oke, okay. uh, ini supaya teman-teman di Pontianak lebih ingat nih, ya, lagi ulang tahun Pontianak nih, ya. Oke, saya langsung masuk saja ke pembahasannya. Jadi sebelum masuk ke inti dari eh, gimana sih sistem smartphone kemudian saat ini bisa menjadi potensi adanya pelanggaran, eh, motivasinya adalah saat ini kita mengenal adanya data. Jadi kalau kita pahami dulu nih, data ini kan sebenarnya adalah kumpulan dari angka, huruf, simbol, pola, kebiasaan. Eh, kemudian eh, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting saat ini. Kalau diproses dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, dengan teknik yang tepat, maka data ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kenapa berharga? Karena uh, dia menjadi informasi yang bisa digunakan oleh orang untuk ambil keputusan, ambil orang untuk bisa berkompetisi, untuk meningkatkan daya saing. Jadi ini menjadi sesuatu yang saat ini uh, digali orang gitu ya. Terutama uh, kalau misalnya kita lihat konsep dasar dari informasi itu kan sebenarnya perlu adanya input lalu diproses, dan baru ada outputnya. Yang menjadi pertanyaan adalah inputnya. Input ini adalah data. Untuk mendapatkan data itu sebenarnya tidak mudah. Ya Kalau misalkan kita bicara mengenai mengumpulkan data dengan kuesioner itu sangat sulit sekali. Kalau misalkan minta orang untuk menjawab secara jujur, itu pasti sangat sulit sekali. Gitu ya. Nah, makanya saat ini banyak sekali teknik-teknik untuk mengumpulkan data. Misalnya, nih, kalau kita menggunakan browser. Teknik-teknik di browser itu sebenarnya melakukan Uh, log atau mencatat aktivitas uh, di mana website kita uh, sering kita kunjungin. Makanya biasa kalau kita sering mencari-cari, misalkan cari-cari jam gitu ya. Biasanya kita akan melihat satu blog gitu ada iklan dari event uh, tertentu ya. Uh, itu pasti munculnya jam juga gitu ya. Kalau kita sering cari handphone nanti uh, biasanya kita akan melihat iklan-iklan uh, kan berkaitan dengan handphone. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa sebenarnya aktivitas dari seberat selancarnya kita di internet itu uh, di-tracking. Nah, itu adalah data, ya, menjadi apa, menjadi sebuah informasi, -informasi untuk mendapatkan uh, sesuatu yang berharga dari uh, kebiasaan, uh, baik itu individunya maupun dari uh, komunitas atau uh, populasi orang, gitu ya. Nah, di perangkat cerdas itu, kita mengenal ada dua sumber data, sumber data yang pertama adalah sumber data lokal, ya, jadi eh, ini biasanya tidak terhubung ke server, ke cloud atau ke internet, ya, yang biasanya hanya disimpan di memori handphone ya, atau misalkan eh, dia hanya kerjanya di handphone itu aja datanya. Tapi ada juga aplikasi yang menggunakan data server atau melalui jaringan internet. Jadi kalau misalkan kita gunakan jaringan internet, eh, data eh, da aplikasi ini. Akan terhubung ke internet dan akan mengambil data maupun menyetor data ke sisi servernya. Nah itu eh, apa namanya jenis dari eh, sumber data aplikasi-aplikasi di smartphone saat ini. Nah apa kaitannya? Jadi ini masih motivasinya nih. Motivasi kenapa sih ada orang-orang yang kemudian menjadikan perangkat smartphone ataupun aplikasi-aplikasi di smartphone itu eh, bisa memiliki potensi untuk melaku, eh, terjadinya pelanggaran privasi, ya. Uh, ada yang di, memang memberikan pemahaman uh, term of service kalau kita menyetujui berarti silakan uh, silahkan diinstal silahkan di approve silahkan di allow semua permissionnya tapi kalau misalnya uh, kadang kita kurang paham nih uh, apa sih efek sampingnya dan lain sebagainya ada aplikasi yang tidak menyertakan uh, apa namanya term of service atau tidak menyertakan uh, penjelasan mengenai fitur ini untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa gitu ya. Maka uh, itulah menjadi pelanggaran privasi. Nah, motivasinya pada dasarnya mereka adalah untuk uh, data itu dikumpulin, kemudian sekarang kita kenal ada yang namanya istilah big data, ada data mining, atau mungkin ya bisa dikatakan data-data yang sudah diolah itu bisa dijual sebenarnya. Uh, tapi biasanya data-data ini uh, sudah anonimus ya, artinya uh, si sumber data tadi misalkan dari si user A ya atau pengguna gadget A itu tidak biasanya informasinya tidak akan disertakan. Paling hanya kebiasaannya apa, kemudian uh, dia suka kemana, dia suka cari apa, ya, dan itu yang semuanya biasanya direkam, kemudian dilakukan pengolahan menggunakan tools-tools uh, yang tepat. Nah saat ini metode-metode uh, seperti ini ini udah sudah menjadi hal-hal yang uh, biasa, gitu ya. Nah, tapi kuncinya adalah sumber datanya. Nah, jadi konsep dari sistem informasi yaitu adalah input, proses dan outputnya. Terus walaupun output uh, toolsnya prosesnya keren, tekniknya keren, metodenya keren, tapi kalau nggak datanya nggak ada ya sama aja nggak ada fungsinya. Nah jadi itu adalah salah satu motivasi kenapa saat ini banyak sekali pengguna-pengguna atau pembuat ya lebih tepatnya pada pembuat aplikasi-aplikasi itu uh, ada yang secara terang-terangan dan jujur mengatakan bahwa mereka melakukan tracking kebutuhan yang untuk apa untuk apa itu memang mereka jelas menyatakan seperti itu dalam uh, apa namanya. Biasanya, dalam term of service-nya, aplikasi ya, tapi ada juga yang biasanya aplikasi yang jahat gitu ya. Artinya, dia ngumpulin cuma nyuri data gitu, dan itu yang harus kita waspadai. Oke, okay, apa saja sih privasi pengguna di smartphone atau gawai cerdas ini? Yang pertama adalah nomor kontak relasi, ya teman-teman. Harus sadar nih, ada beberapa aplikasi yang kemudian boleh atau minta izin untuk mengakses nomor kontak ketika kita mengeluhkan atau mengizinkan. Maka itu secara apa namanya sistem di dalam ya. mereka bisa membaca semua data dan mereka bisa mengirimkan data itu ke server dan itu siapa yang tahu? Nah, kalau misalkan kita memikirkannya apa ah kan apa bodoh amat itu nomor kontak nomor kontak lain ya kan? Kalau kita berpikir seperti itu dan tidak aware ini akan berbahaya bagi orang lain. Khususnya sekarang ini kalau misalnya teman-teman tahu ada yang namanya tindak kejahatan dengan cara phishing. ya yaitu mereka mengenali ini siapa namanya kerabatnya siapa namanya nah kalau misalkan data-data itu sampai bisa dikenali atau di, uh, apa, bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum tertentu maka itu bisa digunakan untuk uh, menipu ya misalkan seperti kayak di pihak perbankan gitu ya uh, saat ini misalnya dia pengen untuk melakukan transaksi lewat handphone kalau dia tahu data-data mengenai uh, si korban maka verifikasinya itu bisa dengan mudah untuk dilalui nah ya, makanya pentingnya kita untuk menjaga uh, baik data kita maupun data orang lain itu sangat penting agar uh, apa namanya potensi-potensi kejahatan yang bakal dilakukan oleh orang yang punya kesempatan itu tidak terjadi. Kedua adalah isi pesan singkat SMS. Nah ini juga sama. Biasanya kan kita uh, apa namanya mungkin menyimpan ataupun menerima informasi di SMS ya misalkan seperti kayak nomor rekeningnya atau misalkan informasi kayak nomor pin OTP misalnya kayak gitu ya. Uh, ataupun informasi-informasi lain lah yang sifatnya dikirimkan lewat SMS. Kalau kita ada aplikasi yang kemudian di-approve, oke, okay, di-allow untuk mengizinkan baca SMS itu, tuh, ini memiliki sebuah uh, apa namanya potensi ada yang terjadi kejahatan ya. Jadi ini sangat uh, perlu kita pahami dulu nih. Ketiga posisi keberadaan location atau uh, GPS ya biasanya kan uh, ada tentu fitur-fitur ini tidak semuanya jelek ya ada yang sangat membantu kita tapi juga ada potensi terjadinya Uh, bisa digunakan untuk hal-hal kejahatan ya. uh, seperti membaca isi file dokumen di memori handphone kemudian riwayat panggilan keluar maupun panggilan masuk ada agenda yang tercatat di kalender maupun di foto galeri nah uh, sedangkan kalau misalkan teman-teman ya menggunakan handphone yang biasanya uh, khususnya uh, android ya kalau iphone ios itu biasanya pada versi ke ios 8 ke atas itu sudah sangat strength untuk meminta persetujuan penggunaan fitur yang ada di perangkat. Tapi kalau misalkan Android itu di versi 6 atau kode Oreo. Mulai dari Oreo kemudian sampai ke yang baru sekali ya, yang sekarang apa? Pi yang terbaru sekarang yang Android 11 ya. Nah, itu sudah sangat ketat sekali untuk meminta izin. Pada Android sebelumnya, Android kelima ya seperti Jelly Bean, ada Android KitKat, ya kemudian ada Eskimo itu itu masih sangat longgar sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang menggunakan Android Android versi tersebut, maka teman-teman harus sangat waspada ya bisa jadi ada aplikasi yang dengan tanpa meminta izin sudah ngambil kontak kita sudah ngambil data kalender kita sudah ngambil data informasi sms kita sudah ngambil data mengenai lokasi kita dan ini sangat berbahaya sekali oke nah seperti ini contohnya meminta izin akses kontak tentu kalau kita lihat biasanya waktu muncul ada apa notifikasi seperti ini ya allow aplikasi misalkan untuk akses kontak. Oke, okay, misalkan kita uh, allow kan, uh, seperti aplikasi WhatsApp, itu memang dia minta, tapi sebenarnya dia mengatakan di websitenya bahwa uh, WhatsApp tidak menyimpan informasi kontak si pengguna WhatsApp ke server mereka, itu tidak. Dan uh, kalau misalkan kita mau buktikan, kita bisa coba buka di, misalkan buka di, apa namanya, di handphone yang tidak ada kontaknya kemudian kita gunakan WhatsApp milik nomor kita kita akan melihat ada nomor-nomor di situ tidak dikenal gitu ya itu kenapa sebenarnya cara metode aplikasi tersebut yaitu dengan membaca kontak kemudian mencocokkan nomornya baru diganti replace nomor itu menjadi nama si pemilik handphone nomor handphone tersebut nah tapi ada juga ada aplikasi yang mungkin teman-teman pernah menggunakan dan mungkin saat ini sudah menggunakan yaitu aplikasi yang sangat ajaib sekali dia bisa langsung tahu nomor kontak ini punya siapa walaupun kita nggak menyimpannya nah sebenarnya itu cara kerjanya gimana sih seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses dari sistem itu sebenarnya kan ada inputnya ada prosesnya ada output lantas gimana ada output kalau nggak ada input ya jelas jawabannya adalah semua kontak si pengguna aplikasi tersebut pastinya dikirimkan ke server mereka nah tentu eh, kalau kita yang kurang menyadari hal-hal privasi seperti ini kita akan senang sangat suka dengan apa dengan rela sekali gitu ya wah kita kirimkan toh ini kontak yang punya orang lain ya kan kita akan senang sekali menggunakan itu. So, eh, dan kita akan melihat wah oh, ternyata kita mendapatkan sebuah benefit keuntungan yaitu kita bisa tahu oh ini sebenarnya ada nomor baru dan kita sudah tahu ini, ini nomornya siapa ya kan dengan menggunakan aplikasi tersebut eh, tapi sadarkah teman-teman bahwa ketika kita mengelokan untuk aplikasi itu mengakses kontak kita bahwa sebenarnya kita sudah mengirimkan semua informasi data kontak kita ke server mereka. Nah tentu selebihnya kira-kira apa sih yang bisa terjadi? Nah eh, kemudian ada juga salah satu aplikasi yang saat ini mungkin banyak dikenal orang ya apa ya kalau bahasa kasarnya ya rentenir online gitu ya. Eh, pada dasarnya teman-teman di situ ya kalau bisa jangan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Pada karena apa? Itu sangat biasanya ya ketika misalkan si pengguna aplikasi tersebut tidak mampu untuk membayarnya, kemudian orang-orang yang berada di kontak tersebut akan diteror semua. Ya kan, berarti itu terjadi pelanggaran privasi sebenarnya. Artinya dia menggunakan segala nomor telepon yang ada di si pengguna tersebut untuk diambil di server mereka, kemudian untuk digunakan dipanggil masing-masing. Nah kita kan nggak tahu ada nggak jaminan bahwa data kontak yang disimpan di server mereka itu tidak sebar luaskan ya kita menjadi apa eh, harusnya lebih aware, lebih peduli ya masalah hal-hal seperti ini jangan sampai ingat eh, jangan sampai apa eh, ingat data itu saat ini bisa dijual belikan artinya data itu bisa menjadi hal yang berharga kalau misalkan diproses kemudian diolah eh, seperti kalian nomor handphone kita tahu ada keterkaitan misalkan oh ini bapaknya oh, ini anaknya ini istrinya ya kan kalau misalkan ada informasi seperti itu sampai lengkap maka itu bisa digunakan oleh misalkan salah satu kejahatan misalkan orang ini tahu oh ini sebenarnya keluarga nih nomor telepon ini kemudian dia sengaja ngasih tahu si anak untuk matikan nomor telepon kemudian misalkan kasih telepon si bapaknya dikasih tahu bahwa anaknya sedang kecelakaan ketika bapaknya sedang menelpon anaknya anaknya nah, handphonenya kan tidak aktif ya kan dan otomatis bapaknya menjadi akan apa lebih lebih percaya dengan si si penelpon ini nah itu salah satu contoh tindak kejahatan yang bisa saja terjadi gara-gara nomor kontak ini bisa disebarluaskan. Nah, jadi ini harus kita lebih aware, gitu ya. Baik, kemudian ada juga yang menggunakan data SMS, ya kan? Kalau misalkan teman-teman pernah buka ada aplikasi yang minta untuk bisa mengakses SMS ini ya. Nah, sadarlah bahwa ketika kita mengelowkan atau mengizinkan, maka aplikasi itu bisa membaca semua SMS dan siapa yang tahu aplikasi itu kemudian mengirimkannya ke server mereka. Nah, itu akan menjadi sangat berbahaya kalau misalkan ada aplikasi yang seperti itu. Nah, makanya ini kita harus tahu dulu, nih, aplikasi-aplikasi kita, ya kan, dari sistem Android atau sistem smartphone kita, nih, di sini. Biasanya, kan, kalau misalkan ada aplikasi yang membutuhkan untuk membaca SMS, biasanya kita akan percaya paling untuk mengotomasi pengisian OTP, ya kan, one transaction processing. Jadi, kalau misalkan kita, nih, mau login, nih, atau di aplikasi tertentu, ya, biasanya kan butuh verifikasi nomor, ya dia akan mengirimkan SMS ke nomor kita, ada nomor OTP-nya, kemudian kita masukin. Uh, kalau misalkan aplikasi ini kita berikan izin untuk membaca SMS, maka aplikasi ini akan langsung membaca otomatis tanpa perlu kita mengetikkan. Dan itu mungkin uh, bisa dikatakan sangat uh, membantu sekali atau sangat berguna sekali. Tapi uh, kita harus tahu dulu nih aplikasi ini bisa dipercaya nggak. Kalau misalkan aplikasi abal-abal nih, aplikasi yang tidak jelas perusahaannya perusahaan apa gitu ya, ya itu maka harap hati-hati memberikan izin. SMS ini. Kenapa? Karena ancamannya yang bisa terjadi adalah si aplikasi ini bisa ngambil data SMS-nya semuanya dikirimkan ke server mereka dan itu siapa yang tahu? Ya. Yang selanjutnya izin GPS atau location. Kalau sementara kita akan sangat merasakan terbantukan dengan adanya fitur ini ketika kita menggunakan Google Maps misalnya kita bisa tahu nih keberadaan posisi kita dan kita mau ke mana pun, misalkan di daerah yang baru, ya misalnya, oh kita mau ke daerah A misalnya, kemudian kita e, dicarikan rutenya oleh Google Maps itu sangat-sangat akan membantu sekali. Tapi lain halnya kalau ada aplikasi yang meminta tanpa ada e, unsur yang jelas gitu ya, misalkan dia mau track sebenarnya kemana-kemananya kita. Nah mungkin bagi kita merasa wah biarin aja, e, mau kita mau data kita mau di track posisi kita di mana. Oke, okay, mungkin kesadarannya seperti masih rendah ya. Tapi, ketika kita sudah menyadari, menyadari lebih jauh lagi, apa sih bahayanya kalau misalnya kita memberikan informasi-informasi seperti kita berada di mana? Nah, kita takutnya ada orang-orang yang punya niat jahat bisa meretas informasi mengenai lokasi kita di mana, dan dia bisa tahu mau jegat ke mana gitu ya, khususnya kalau misalkan mungkin ya ada orang-orang yang punya persaingan kompetisi, kompetitor yang punya niat jahat, dan lain sebagainya, dan ini. Sebenarnya adalah data privasi. Kemanapun kita berada, tentunya kita tidak ingin semua orang tahu, gitu ya. Nah, potensi ancamannya tadi informasi mengenai rutinitas kita kemana, berapa jam kita berada di suatu kawasan, kemudian uh, rute kita kemana saja lewatnya pada jam-jam kapan saja kita lewatnya itu bisa saja di, dikumpulkan. Uh, sebenarnya seperti kayak aplikasi Google Maps itu ya. Itu kan merekam segala aktivitas kita berada di mana. Ya, itu disimpan di server mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk melakukan data mining tadi, untuk mengukur sebenarnya pada satu jalur kawasan jalan rata-rata orang itu eh, apa namanya waktu tempuhnya berapa lama. Nah, makanya biasa Google Maps ini punya prediksi waktu yang luar biasa gitu ya. Dia bisa tahu oh ini eh, apa namanya eh, kita sampai pada tujuan misalnya 25 menit. Kok bisa hitungannya seperti itu, ya kan? Dia menghitung apa namanya dengan cara data mining dengan cara melihat berapa orang yang ada di sana di jalan kemudian banyak variabel variabel yang dilakukannya dan itu adalah machine learning sekarang bisa dikatakan adalah program-program yang cerdas nah itu zamannya sudah sampai segitu ya tapi kalau fitur ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau misalkan aplikasi-aplikasi yang jahat tentu ini yang sangat berbahaya bagi kita gitu ya Selanjutnya apa, meminta izin membaca file di pangkat. Tentu kalau kita melihatnya ini ada manfaatnya seperti kayak ada apa namanya kayak aplikasi Word Office gitu ya, atau untuk mengedit data tentu perlu akses ini ya. Kalau kita tidak memberikan akses dia nggak bisa membuka filenya tadi, ya kan? Tapi kita khawatirnya ada aplikasi-aplikasi yang yang jahat ya dia menawarkan fitur yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mungkin saja dia bisa mencuri data atau file yang ada di perangkat handphone kita dan itu siapa yang tahu ketika dia ngambil dan dia ngirim, kita nggak akan ada yang tahu gitu ya karena itu bekerja di di, di, di sisi program dia biasanya nggak muncul di di layar itu biasa nggak muncul dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan fitur service yang ada di sisi pemrograman ya itu kalau teknisnya seperti itu nah ini fitur yang Memang salah satu, satu sisi pada aplikasi yang bagus tentu ini sangat bermanfaat. Tapi kalau misalkan ini kita berikan aksesnya kepada aplikasi yang, yang Pak enggak... Agung, saya pot, sebentar ya. waktunya sudah habis silahkan untuk segera diakhiri. Terima kasih. Oh, ya. baik sudah cukup, pak Agung. Pak Agung halo audionya terputus dengan saya. Halo, halo. Kami tidak mendengar. Ya saya, mbak, pak Agung. ya ini tadi suaranya di mute. <laughs> Maaf oh, oh, pak, kami juga di sini ada sedikit kendala teknis jadi tapi Pak Agung apakah sudah cukup untuk sesi materi waktu ini tinggal memang betul saya berikan waktu satu menit mm -hmm. oh ya yeah. uh, saya simpulan aja langsung mbak ya baik uh, jadi kesimpulannya teman-teman uh, di sistem smartphone intinya kita harus lebih uh, aware dengan yang namanya fitur-fitur dari perangkat cerdas kita, jangan kita langsung oke kan saja tanpa kita memahami ini sebenarnya aplikasinya gunanya untuk apa, butuh nggak kita? Kemudian ini dipublikasikan oleh vendornya, terpercaya atau tidak gitu ya? Jadi makanya di Google di Play Store itu aplikasi itu banyak sekali siapapun boleh memberikan apa namanya mempublikasikan aplikasi-aplikasi mereka tapi gunakanlah aplikasi yang seperlunya saja yang kita kenal dan kita mempercayai uh, siapa publisernya. Nah, itu saja mungkin menurut saya yang perlu di uh, pen, apa namanya lebih aware uh, para pengguna smartphone terlebih kita takut uh, apa namanya kebocoran data itu uh, kemudian uh, terjadi di 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 data kita maupun milik orang lain dan itu sangat berbahaya. Oke, mungkin uh, itu saja Mbak Aulia yang mau saya sampaikan. Terima kasih uh, atas waktu dan tempatnya yang diberikan pada saya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi oh, wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Agung untuk materi yang sudah di-share kepada kita semua. Terima kasih banyak dari Pak Agung saya mohon izin lagi bergeser ke narasumber yang berikutnya. Sesaat lagi. Tadi oh, sudah terpotong. Ya. Terima kasih Pak Agung. Saya mohon izin untuk bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Frederikus. soal Suha Saga. STMT, beliau adalah dosen dari Universitas Widaya, Widya Dharma dengan materinya Waspada Ancaman Privacy pada Smartphone. Sudah bergabung bersama dengan kami, Pak Frederico, saat ini. Sebentar kami cek dulu. Ya, sebentar Pak, kami cek dulu sepertinya tombolan. Sudah. Oke, Pak Frederikus, Oke. coba silahkan. Yes. Halo, dengar. masuk suaranya? Sudah, ya, sudah dengar suaranya Pak Frederikus. Saya ke 20 menit, Pak, untuk memberikan dari Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Uh, Pak Dimyati, Mbak Petari, dan Pak Agung, saya izin untuk dua materi ya. Untuk, untuk sesi terakhir ini, pada hari ini. Oke, okay, tadi materi dari apa, Pak? Dimyati, Mbak Betari, dan Pak Agung itu benar-benar luar biasa. Itu sangat berguna sekali bagi uh, kemelekan kita terhadap digital, bahwa sebenarnya di samping kemudahan yang, yang kita dapat dari dunia digital ini, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita waspadai juga. Nah, pada bagian saya, saya akan membahas tentang... Uh, smartphone dan privasinya yang uh, ancaman privasinya yang mungkin bisa menjadi uh, satu hal yang bahaya bagi kelangsungan data-data uh, kita ke depannya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Agung tentang data itu sangat penting, bahkan sekarang katanya data itu lebih lebih berharga daripada minyak. Nah, hal ini yang menjadi incaran incaran para orang-orang yang memiliki niat yang tidak baik untuk mencuri data-data kita. Oke, nama lengkap saya Sarya Sariasaga. Nah, saya adalah dosen Universitas Weda Dharma Pontianak. Kemudian, saya juga memiliki usaha di bidang IT, ya, sebagai web developer, dan juga saya juga bertindak sebagai business development manajernya. Dan di samping itu, saya juga fasilitator kepada Digital Pontianak. Nah, agenda kita hari ini ada tiga, ya, yaitu penggunaan smartphone, ancaman privasi, dan pencegahan. Privasi, perjalanan pelanggaran privasi pada smartphone. Oke, okay. nah kita lihat penggunaan smartphone nih yang selagi apa ramai digunakan pada saat ini, apalagi daerah sekarang itu, daerah pandemi ini, smartphone itu penggunanya sangat meningkat sekali karena uh, pembelajaran daring, kemudian meeting online, dan lain-lain. Bahkan webinar ini yang dulunya mungkin sebelumnya bersifat offline, kemudian dibuat menjadi online dan ini penggunaan device-device seperti laptop, smartphone dan lain-lain itu menjadi lebih meningkat. Nah, tapi pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang menggunakan atau memiliki smartphone di dunia ini? Nah, data dari Statista pada tahun 2021 ya itu ada sekitar 6,37 miliar pengguna smartphone di seluruh dunia. Jadi kalau Misalnya di di dunia ini ada statistiknya ada sekitar 7 miliar atau 8 miliar penduduk dunia. Itu hampir 100% penduduk di dunia itu sudah memiliki smartphone. Atau sekitar 80,76%. Nah, 80,76% penduduk dunia ini ya itu memiliki smartphone dan ini menjadi hal-hal yang hal yang menjadi potensi bagi orang-orang yang berniat jahat untuk mendapatkan data-data bayangkan saja misalnya ada 6,37 miliar data yang dapat dicuri apa, apa yang akan dapat dilakukan oleh uh, para pencuri itu bahkan baru-baru ini terjadi beberapa yang beri, yang heboh di berita ya itu ada beberapa data penduduk Indonesia itu yang berhasil diretas oleh para uh, uh, apa hacker-hacker atau peretas-peretas di luar negeri dan bahkan datanya diperjualbelikan. Untuk apa datanya diperjualbelikan? Itu sangat berbahaya sekali, karena data yang diperjualbelikan, data kita yang diperjualbelikan itu akan menjadi uh, data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan kelompok, kemudian pribadi si orang yang berniat berbuat jahat tersebut. Nah, rata-rata penggunaan smartphone itu di dunia ya, itu 92% itu melakukannya untuk text messaging atau kirim-kirim uh, pesan melalui melalui aplikasi WhatsApp kemudian uh, BBM masih ada, kemudian dan lain aplikasi yang lain itu juga digunakan. Kemudian setelah text messaging, sekarang smartphone juga berkembang ya menjadi aplikasi yang dapat mengambil gambar, mengambil gambar jadi di sini persen pengguna smartphone itu untuk mengambil gambar, ambil foto. Kalau dulu harus bawa kamera tenteng sana tenteng sini, ternyata sekarang dengan smartphone ya, dengan membawa sebuah smartphone yang ukurannya kecil itu kita dapat mengambil gambar, mengambil video, kemudian menulis ide kita, kemudian mengunggahnya ke dalam media sosial, dan ini menjadi penggunaan smartphone yang ini sedewasa ini sangat banyak digunakan dan di samping itu ada internet browsing, email, aplikasi download, gaming, social networking, navigation, nonton video dan tweet. Nah. Nah, ini adalah rata-rata penggunaan smartphone yang digunakan oleh uh, pengguna smartphone di dunia. Sekarang kita lihat di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri per Januari 2021 itu sama seperti di dunia ya. 96,5% itu menggunakannya itu untuk chat application atau messengers atau chatting tadi lebih banyak melakukan chatting karena ini kalau saya lihat ya kalau saya lihat juga di ya, di sekitar saya juga sekitar kita juga kalau kita lihat kita pasti minimal suatu hari itu sudah berapa kali membuka aplikasi chatting baik itu untuk keperluan bisnis keperluan pendidikan keperluan kerja bahkan untuk keperluan curhat juga mungkin itu juga dilakukan melalui aplikasi chatting bahkan curhat yang bersifat pribadi itu juga dilakukan melalui aplikasi chatting nah. Kemudian 96,3% di bawahnya itu menggunakan social networking apps. Dan berikutnya ada entertainment ini seperti misalnya YouTube, kemudian video aplikasi video lainnya ya seperti TikTok dan lain-lain. Kemudian 60,4 persen di Indonesia itu menggunakan aplikasi musik. Karena saya lihat ya, saya lihat di beberapa orang di sekitar saya itu kebanyakan sudah menggunakan aplikasi pemutar musik online seperti misalnya Spotify, kemudian JOOX, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi concern apa penggunaan mobile apps yang ada di di Indonesia saat ini. Malah kalau kita lihat, karena di Pontianak ini ya, di Pontianak ini saya sering melihat uh, masih sama siswa itu banyak main game di itu di apa di di warkop-warkop itu justru hanya 60,2 persen saja menggunakan smartphone untuk game tingginya malah ada di chat application. Tapi kalau kita lihat dari penggunaan game 60,2% ini ini justru lebih tinggi ya daripada health fitness nutrition apps dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya harus kita kita buat berimbang aja sebenarnya ya, penggunaan games sekian, kemudian health fitness sekian juga. Nah, kemudian untuk mobile exchange nya kita lihat di sini lebih banyak 56,5% itu menggunakan video call. Dimanapun video call seperti itu. Nah, rekan saya berapa kali itu kalau telepon teman itu itu tidak menggunakan tidak menggunakan telepon yang yang suara saja, yang audio saja, tetapi langsung video call. Bahkan tempat umum juga dia video call. Dan juga suara kalau video call kan suaranya keluar ya. Jadi enggak kalau di misalnya suara telepon aja telepon biasa, itu suaranya bisa kita dengar sendiri saja. Tetapi kalau video call itu didengar oleh orang lain, bahkan tempat umum saat ini ya, fenomenanya itu justru diperdengarkan juga di tempat lain. Saya nggak tahu kenapa itu sampai diperkenalkan di tempat lain, di tempat eh, di sekitar orang lain juga diperdengarkan. padahal mungkin sebenarnya nggak butuh juga orang untuk mendengarkan hal ini. Tetapi kita lihat fenomenanya sekitar, untuk membuat video call, orang-orang seolah ingin melihatkan bahwa saya sedang video call seperti itu. Kemudian menonton konten di, di TV dengan mengcasting dari mobile phone. Nah ini biasanya memang berlangganan di uh, penyedia apa serial online, kemudian film online itu meng itu ke dalam ke TV. Apalagi TV-nya yang sudah mendukung dengan smart TV. Nah ini yang menjadi apa action dan pengguna smartphone itu di di Indonesia saat ini. Kemudian, ada penggunaan scan atau QR code. Scan QR code, ya. kemudian ada untuk menggunakan mobile payment service, seperti misalnya mungkin membayar belanjaan. Itu menggunakan mobile payment service, sudah banyak sekali di Indonesia aplikasi yang mendukung mobile payment service, dan ini sangat bagus mendukung program untuk cash ini rendah ya ini 18,3 persen nah kalau dari sisi gender ya lebih banyak wanita itu menggunakan sosial media dibanding pria ada sekitar 57 persen wanita itu menggunakan sosial media dibanding yang pria pria itu hanya 51 persen saja dan untuk messaging, untuk aplikasi chat tadi itu banyak kebanyakan adalah pria, 41%. Dan wanita untuk menggunakan aplikasi messaging itu 40%. Sedangkan untuk bermain musik, atau bukan bermain musik ya, memutar musik di aplikasi pemutar musik online, ya itu wanita lebih banyak memutar musik online. Mungkin sebanyak 43% dari ketimbang pria yang 38%. Nah... Untuk menonton video wanita lebih banyak 31% sedangkan yang pria hanya 37 37%. Dan untuk mobile gaming wanita justru lebih rendah daripada pria, yaitu 11% sedangkan yang pria adalah 35%. Nah, dari pembahasan yang tadi bahwa sebenarnya mobile phone ini sangat apa berguna sekali bagi kehidupan kita ya. Aksesibilitasnya mudah, banyak aplikasi hiburan, memudahkan kita untuk pekerjaan yang bisa menjadi lebih cepat, kita dapat mengirim pekerjaan lebih cepat, kemudian kita dapat mengakses informasi lebih cepat, semuanya serba cepat ya. Bahkan yang dulunya ketika kita ingin mengirimkan misalnya kita sedang berlibur di satu tempat, kita ingin mengirimkan informasi tempat liburan tersebut ke saudara kita yang ada di seberang pulau misalnya. Kita bisa mengirimkan kartu pos itu zaman dulunya. Tetapi sekarang, kita tinggal foto kemudian send melalui aplikasi chat dan sekejap mata pesan itu atau gambar lokasi wisata tempat kita kunjung itu itu sudah sampai di di uh, handphone atau smartphone dari saudara kita. Semuanya serba cepat. Tetapi apakah mungkin dari kelebihan-kelebihan ini dapat menimbulkan ancaman? Tadi sudah disinggung oleh uh, Pak Agung ya bahwa dari smartphone kita sendiri itu banyak potensi-potensi ancaman yang dapat terjadi. Nah, kita lihat ancaman privasi di smartphone. Ini adalah kan untuk segalanya dalam setiap kesempatan smartphone digunakan kita ada di sini uh, kita lihat yang tertinggi ya 59% itu waiting waiting itu kayak menunggu lagi nunggu apa gitu di sini dikatakan lagi ngantri di pasar di apa di kasir misalnya kemudian di di uh, lagi nunggu praktek dokter kemudian lagi di bis kemudian bahkan lagi nunggu apa lagi nunggu orang lewat saja misalnya kita juga menggunakan apa membuka smartphone nah selama apa tindakan hal yang menunggu ya menunggu daripada nggak ada kerjaan mending buka HP misalnya itu saja kita gunakan smartphone setelah waiting ya berikutnya adalah eating makan ayo di sini siapa yang selagi makan itu uh, buka HP-nya juga sambil main HP ketika makan Nah, ternyata dia 48% pengguna internet itu eh sorry, pengguna smartphone itu menggunakan memainkan HP ketika sedang makan. Baik itu untuk pekerjaannya maupun untuk untuk hiburan saja atau bahkan untuk menonton misalnya. Kemudian setelah itu shop ketika shopping, ketika traveling, socializing, using uh, using the bedroom ini lagi mandi ya. Kemudian masak, masak mungkin saja dia sedang masak melihat resep-resep atau cara-cara masak sebuah resep baru yang akan dicobanya. Kemudian driving, kemudian smoking juga, driving vehicle atau menyetir, ya, ngisi ngisi bensin, kemudian uh, ketika melakukan percakapan dengan orang lain juga terjadi juga menggunakan smartphone. Ketika langsung berhadapan langsung dengan orang lain untuk melakukan percakapan juga menggunakan smartphone. Bahkan play sports dan taking shower, betting ini juga menggunakan smartphone. Nah, smartphone tahu lebih banyak daripada yang kita kira. Bahwa semua aktivitas kita itu sudah di, dipelajari oleh smartphone. Ketika Anda membuka HP ketika eh, ketika Anda menggunakan smartphone ketika Anda makan, dia akan mempelajari bahwa di jam-jam sekian Anda lebih sering membuka smartphone. Ada apa kira-kira? Karena jujur saja, saya saya sendiri beberapa kali menggunakan smartphone ketika sedang makan. Nah, ketika saya membuka misalnya YouTube, yang di sini ya adalah video-video uh, atau konten-konten yang berisikan tentang makanan-makanan. Nah, hal-hal ini mungkin dipelajari oleh algoritma dari aplikasi tersebut untuk untuk menampilkan konten apa yang kira-kira cocok dengan kondisi saya saat ini. Nah. 36 persen pengguna smartphone itu mengatakan mereka mau menukar coklat untuk penggunaan internet di smartphone mereka. Nah, bayangkan ini coklat ini hanya mewakili aja ya. Sebenarnya ini makanan untuk dapat menggunakan ini waktu itu di internet pernah membaca nah, ada pertanyaan jika hidup selama satu minggu ya tanpa smartphone di tengah hutan belantara ya kira-kira mampu nggak? Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke kita kembali ke ancaman privasinya. Ini dari Kaspersky. Kaspersky ini aplik, eh, sorry perusahaan yang bergerak di bidang keamanan device seperti keamanan laptop dan keamanan smartphone. Nah Kaspersky Kasper mendeteksi ada sekitar 1.451.660 malware di quarter atau uh, kuartal ya, 4 bulan di pada 4 bulan pertama di tahun 2021. Ya, itu agak menurun tuh dibandingkan dengan kuartal keempat pada tahun 2020. Tapi kalau kita lihat angkanya tetap tinggi ya, walaupun dia ada penurunan. Kalau kita lihat di data ini pada kuartal keempat 2020 itu berarti dari bulan 9 dari bulan September Oktober, November, Desember pada tahun 2020 itu ada sekitar 2.106.000 atau serangan malware terhadap smartphone kita. Anda bayangkan, ini adalah hal-hal yang sangat berpotensi mengancam data-data kita atau data-data privasi kita. Walaupun di tahun kuartal pertama 2021 dari bulan Januari hingga bulan April ya, itu ada sekitar 1.451.660 ada ada penurunan sebesar enam sampai 5000 ya. Oh, Fred, Tapi ini ada peningkatan sebentar ya. diri ini. Saya mau mengingatkan waktunya akan segera habis. Silakan untuk segera oh, diakhiri. Okay. Terima kasih. Oh, okay. uh, boleh minta saat dua menit lagi? Iya silakan Pak. Oke. Okay. Nah, ada beberapa hal yang dapat membahayakan privasi pengguna. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi yang tidak aman, ancaman keamanan dari sistem operasi yang tidak update tidak diupdate pada smartphone dan serangan terhadap pribadi data pribadi di smartphone dari situs web ini. Yang pertama tidak kita lihat dari sumber yang tidak terpercaya ya itu dapat merekam setiap ketukan keyboard smartphone ini berbahaya jika ketika kita mengetikkan email dan password itu bisa saja direkamnya kemudian dikirimkan kepada si penyedia aplikasi kemudian mengambil data pribadi yang tersimpan di memori smartphone nah ini bahaya seperti akun rekening dan email kemudian mengumpulkan data, percakapan, bahkan melakukan tracking pada lokasi tadi yang sudah disinggung oleh Pak Agung. Nah, ini ada beritanya kalau Anda googling ya, aplikasi Android yang berbahaya. Ini khusus, contohnya Android ya. Dan itu harus dicek tuh, apa saja aplikasi yang berbahaya, apakah Anda pernah menginstalnya? Jika Anda pernah menginstalnya, itu sebaiknya dihapus sekarang. Nah, aplikasi keamanan dan sistem operasi tidak tidak diupdate pada smartphone ini sangat sangat perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya aplikasi itu harus diperbarui. Ya, karena untuk pembaruan aplikasi itu untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Kemudian serangan terhadap data pribadi di smartphone dari situs web yang, yang jahat. Situs web yang tidak aman berisi tautan yang mencoba mengakses data pribadi tanpa izin pengguna. Nah, ini biasanya melalui iklan-iklan nih website-website yang kita klik-klik, kita buka-buka itu itu dapat menyisirkan malware-malware yang dapat mencuri data kita. Oke, ini ada video, boleh minta izin itu ya. Uh, share juga. Ketika kita berbicara tentang uh, apa tentang internet, dan kira-kira smartphone ini pasti berkaitan juga dengan internet. um, sepertinya agak lambat ya. What day is it? It's my birthday. Oke, right okay, jadi yang mau disampaikan di video tadi bahwa itu baik untuk kita share tentang kebahagiaan kita di media sosial, ya melalui smartphone kita. Tetapi alangkah baiknya ya jika yang di-share itu hal-hal yang bersifat umum saja yang tidak bersifat pribadi kita. Dan ada beberapa pencegahan pelanggaran privasi untuk agar kita terhindar dari pelanggaran privasi pada smartphone. Hindari link mencurigakan. Biasa di aplikasi chat itu ada dibagikan link-link mencurigakan. Jika tidak mengetahui pengirimnya, selain terbaik adalah tidak membuka linknya. Bahkan jika kita tahu pengirimnya, kita cek lagi aplikasi eh, linknya ini apakah benar-benar benar atau tidak. Kemudian waspada jenis data yang dikumpulkan. Nah ini tadi sudah dibahas oleh Pak Agung bahwa data-data yang kita kumpulkan itu itu harus diwaspadai agar data-data tersebut tidak tidak apa tidak menjadi data yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga pihak yang tidak kita inginkan kalau nggak salah dulu pernah ada seminar dari OJK itu itu aplikasi yang baik itu ada yang mengambil istilahnya cemilan kamera mikrofon location nah itu untuk kepentingan aplikasi aplikasinya kemudian kunci perangkat dan kode sandi ya jangan gunakan kode sandi yang sangat mudah ditebak seperti misalnya tanggal lahir nama nama panjang, kemudian asal daerah, kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka dan tanda baca. Kemudian update aplikasi secara berkala, ya. Setiap kali pembaruan dirilis, unduh dan install segera. Karena tadi sudah saya singgung bahwa aplikasi yang diupdate itu untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Kemudian hindari penggunaan Wi-Fi publik tanpa proteksi biasa ditemukan nih wifi yang bisa terhubung tanpa langsung menggunakan password. Nah ini sebenarnya sangat berpotensi apabila kita tidak mengenali penyedia wifi-nya. Karena bisa saja wifi-nya terhubung dengan sebuah sistem yang dapat mencuri data-data perangkat yang dapat yang terhubung ke sumber wifi tersebut. Nah kesimpulannya ya smartphone yang sudah menjadi seolah sebagai kebutuhan primer dan itu menjadi hal yang patut kita waspadai. Hal-hal sepele yang dapat menjadi ancaman privasi pengguna ya Tadi halal sepele misalnya foto-foto, kemudian kita di aplikasi itu halal sepele tetapi itu dapat menjadi ancaman privasi kita sebagai pengguna. Dan tadi juga sudah dibahas tentang strategi dalam menjaga data privasi kita dalam smartphone. Oke, okay. sekian mungkin materi dari saya. Terima kasih Mbak Aulia dan Bapak Ibu Narasumber dan semua rekan-rekan yang sudah ada pada hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Fredrikus untuk materi yang sudah di-share tadi seputar waspada ancaman privacy pada smartphone. Juga tentu saya sesi dari Pak Fredrikus sekaligus menutup sesi materi kali ini dan saya ber segera bergeser ke sesi berikutnya saya menuju sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan para sumber silakan kembali menyalakan kameranya kalau ada yang sempat dimatikan lalu juga eh, silahkan bersiap untuk melakukan audionya dan jawab pertanyaan di sesi tanya jawab juga kita akan bergerak lebih cepat setiap narasumber hanya punya waktu dua menit untuk menjawab pertanyaan. Saya menuju ke narasumber yang pertama di sini ada sebentar eh, sebentar kita menuju ke narasumber yang pertama pertanyaan dari Fajar Sodik untuk Pak Dimyati dalam pedakwa di media sosial, terutama ketika membahas materi yang sensitif, utamanya yang berhubungan dengan agama lain, kita sering mendapati fenomena di mana kadang di kolom komentar justru terjadi perang pendapat. Apakah ini berarti dakwa memang tidak cocok untuk disampaikan di ruang publik atau sosial media? Atau kita memang harus membagi bahasan mana yang bisa dipost di ruang publik atau private? Silahkan Pak Damiati untuk dijawab pertanyaan diajukan oleh Mas Fajar Sodik. Ya uh, terima kasih uh, Mbak Hawlia. Uh, Tanya bagus sekali dari Mas Fajar Sodik tadi bahwa memang ya kadang di uh, media sosial ketika pendaki itu menyampaikan sesuatu itu memang betul tadi perlu ada sharing perlu ada pemilah-milah uh, mana yang disampaikan karena pada dasarnya semua agama yang disampaikan itu adalah menyejukkan, mengajak perdamaian, penuh kasih sayang, dan seterusnya. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat di situ, sebenarnya bukan perbedaan pendapat dalam arti pertengkaran, akan tapi perbedaan dalam arti rahmah, perbedaan dalam arti saling melengkapi, saling mengisi. Ini yang perlu menjadi catatan. Kalau cara berpikirnya adalah juga harus komprehensif. Perhatikan juga hal, -hal yang bisa bersifat sosial. Karena teologi itu hanya sekitar well, tidak lebih dari 10% karena lebih banyak pada berbicara tentang sosial, keharmonisan, moderasi dan memahami banyak ragam dan seterusnya itu. Makanya kalau itu yang disampaikan itu justru juga akan menyesatkan. Tadi saya singgung tadi wajatilhum bilatihi asan tadi. Perbedaan itu harus disampaikan dengan hal yang baik termasuk ketika Pilih oh, hikmah, menyampaikan sesuatu dengan hikmah, dengan sopan santun, mengerti budaya diri dan budaya orang lain, sesuaikan bahasa itu dengan bahasa orang yang memahami, yang menerima. Maka, nggak ada soal, jadi perbedaan justru itu ada semacam keharmonisan di situ. Ini intinya, Pak Aulia, karena kesempitan cara berpikir, acap kali. Atau jadi konflik, maka berpikir secara komprehensif dari berbagai macam sisi itu adalah berkaitan tadi, kualitas yang menyampaikan kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dimiati untuk jawaban yang sudah di-share. Semoga cukup menjawab ya, Mas Fajar. E, tadi sudah dijawab pertanyaan. Anda Pak Dimyati seputar dakwah di media sosial. Dan saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Mas Agung Sasongo. Pertanyaannya untuk Anda adalah bagaimana dengan aplikasi palsu yang juga digunakan sebagai backdoor oleh para peretas pengguna tanpa perlu melakukan allow, tetapi ketika pengguna sudah instalasi fake app tersebut maka peretas dengan leluasa mengintip isi dari smartphone victimnya. Selain itu bagaimana antisipasi ketika menggunakan wifi di public area karena bisa jadi ada peretas yang melakukan capture paket atau ada paket data atau informasi di jaringan wifi yang sama. Silahkan untuk dijawab Mas Agung penanya atas nama Septian waktunya dua menit. Ya, terima kasih Mbak. Uh, jadi -ngom, uh, untuk yang fake app ya. Uh, biasanya pada Sistem operasi Android, ya, itu pastikan kita menggunakan versi uh, yang baru. Kalaupun misalkan ya, yes, setidaknya pada Android paling namanya Oreo, ya, uh, dan jangan pernah di-root. Kalau misalnya kita melakukan root, berarti kita memberikan segala akses apapun itu bisa masuk ke dalamnya. Itu satu. Kemudian, um, kalau misalnya pada area publik, ya, misalkan menggunakan WiFi, ya, tentu memang eh, kalau kita menggunakan fitur fasilitas publik seperti itu, eh, maka kita harus siap-siap masalah dengan keamanannya. Maka dari itu, eh, biasakan kita ngecek dulu pada situs yang mau kita gunakan, misalkan email ataupun situs perbankan, pastikan menggunakan HTTPS. Ya, itu adalah protokol secure. Walaupun itu disadap, eh, datanya pun dienkrip, gitu ya. Itu setidaknya untuk meminimalisir terjadinya eh, apa namanya spoofing dari data yang uh, yang beredar keluar masuk seperti itu. Nah mungkin uh, seperti itu Mbak untuk Mas Septian ya. Oke terima kasih banyak jawabannya Mas Agung. Semoga juga cukup menjawab tadi Mas Septian bertanya seputar uh, bagaimana kalau menggunakan uh, beberapa fasilitas publik begitu ya. Apakah akan berpengaruh terhadap kebocoran data dan lain-lainnya sudah dijawab dengan cukup singkat oleh Mas Agung. Saya izin lagi bergeser karena langsung berikutnya ada Kak Betari. Kak Betari ada pertanyaan untuk Anda. Pertanyaannya adalah tantangan di ruang digital semakin besar... ...seperti konten-konten negatif, hoax, kejahatan, penipuan daring... ...perjudian, eksploitasi seksual pada anak dan juga ujaran kebencian. Dan eh, bagaimana cara dalam meningkatkan dan juga mengimbasikan... ...kecerdasan dan kesadaran digital untuk lebih melakukan... ...hal-hal yang positif di ruang digital agar tidak terpengaruh dengan hal, hal yang negatif saat ini. Silakan Kak Betari. Oke, okay, pertanyaannya menarik banget. Nah, oh, iya. balik lagi ketika kita terjun ataupun berselancar di dunia digital, kita harus mengetahui mengenai literasi digital. Nah, ketika kita sudah tahu literasi digital, kita harus melek Banget yang namanya literasi digital. Nah, dari sini kita bisa menambahkan ilmu untuk diri kita sendiri, dan nantinya bisa kita berbagi ilmu kepada orang sekitar kita, anak kita, ataupun orang tua kita nantinya. Jadi, pertama, kalian harus belajar apa arti digital, dan kalian harus mengerti gimana caranya memilah konten-konten yang positif dan negatif ketika kalian sudah mendapatkan. Ataupun mengetahui konten tersebut negatif ataupun positif, please. Lagi ketika kalian mendapatkan konten negatif, udah keep di kalian aja. Kalau misalkan kalian mendapatkan konten-konten yang positif, kalian bisa menyebarluaskan ke lingkungan kalian ataupun ke saudara-saudara kalian, kayak gitu, Kak. Ya, terima kasih Kak Betari untuk jawaban yang sudah dibagikan. Terima kasih juga Hansel sudah bertanya kepada Kak Betari seputar tantangan di ruang digital dan bagaimana agar uh, apa ya lebih sadar dan lebih cerdas untuk menggunakan sosial media untuk hal-hal yang positif. Dari Kak Betari, saya bergeser lagi ke narasumber yang terakhir, ada Pak Fredrikus, ada penutup Anda dari Dimas. Pertanyaannya adalah pada aplikasi setting WhatsApp terhadap pemberitahuan end-to-end meses dan juga ada beberapa berita bahwa siapapun yang mengirimkan atau menerima kuasa akan dijerat hukum Bagaimana bisa hal ini bisa diketahui sedangkan dari WhatsApp menyebut end to end silahkan Pak Frederick untuk dijawab Oke, terima kasih Mbak Aulia nah, pertanyaan dari Pak Dimas ya tadi pertanyaan tentang end-to-end -end, tentang WhatsApp Tadi sorry Mbak Aulia, boleh diulang lagi. Tadi ada gangguan internet tadi jadi agak sangat nyangkut tadi. Iya Pak, tadi pertanyaannya adalah pada aplikasi WhatsApp kan terdapat pemberitahuan biasanya yang muncul di atas yang end to end chat begitu ya Pak ya dan memberitahu hmm? bahwa siapapun yang mengirimkan atau menerima konten dewasa akan dijerat hukum. Nah, bagaimana okay. bisa hal ini bisa diketahui sedangkan dari WhatsApp menyebut bahwa chatnya ini berlaku end to end. Oke, okay. uh, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Uh, perlu dipahami dulu, end-to-end end ini adalah aplikasi, eh, sorry, teknologi enkripsi yang pihak ketiga itu tidak bisa baca. Ya, jadi baik maupun itu pihak WhatsApp sendiri, kemudian pihak yang menyadap, kemudian pihak lain itu tidak bisa me apa, membaca pesan yang kita kirim. Karena pesan ketika kita kirim, ya itu memiliki kode enkripsi. Kode enkripsi ini nih, kemudian dibawa oleh pesan ini untuk sampai kepada tujuan. Nah, di tempat tujuan ini ada kode tersendirinya. Jadi gini, dalam aplikasi WhatsApp itu itu ada masing-masing nomor itu memiliki kode security. Nah, kode keamanan. Nah, hal ini yang menjadi apa? kunci ketika kita menjalankan enkripsi end-to-end. Oke. Okay. Kemudian Kemudian ketika terjadi apa tindak pidana pidana uh, lain, lain itu bisa saja terjadi Tapi bukan karena uh, kebocoran dari end to end-nya enkripsinya mungkin saja bisa terjadi kebocoran dari uh, teknologi end to end ya apabila itu ada semacam bugs-nya dari enkripsi tersebut tapi bisa saja terjadi ada pihak pihak uh, pertama atau pihak kedua itu membuka sendiri aplikasi aplikasi uh, sorry membuka sendiri chat-chat tersebut dan itu dibagikan kepada ruang publik. Itu bisa saya terjadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Frederick untuk jawaban yang sudah di-share kepada kami semua. Untuk itu saya tanya-jawab saya tutup, karena setiap narasumber hanya mendapatkan satu pertanyaan dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan, ada keterbatasan waktu, dan juga mungkin kalau bisa saya mohon teman-teman narasumber bisa menulis di kolom chat nama sosial medianya ataupun emailnya sehingga para peserta yang bertanya kepada Anda dan pertanyaannya tidak langsung kepada Anda melalui DM sosial media atau email. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui, sesi tanya jawab dan juga sesi materi. Sebelum saya umumkan siapa-siapa nama calon pemenang, sambil mempersingkat waktu saya mohon teman-teman untuk seluruhnya silakan menyalakan kameranya walaupun acara ini diadakan secara online. Bukan berarti kita nggak bisa mengabadikan foto kita untuk bersama-sama. Jadi silakan untuk dinyalakan kameranya. Saya berikan waktu 10 detik, 15 detik nggak apa-apa. Silakan untuk dinyalakan kameranya dan kita bersiap untuk foto bersama. Sambil menunggu teman-teman e, menyalakan kameranya ya. Pasti ada beberapa yang kameranya belum on gitu. Saya akan umum dulu calon pemenang. Harus saya garis bawahi di sini bahwa inilah calon pemenang. Belum tentu menjadi pemenang karena ada verifikasi lebih lanjut yang akan akan dilakukan oleh tim panitia di sini. Kalau tanda Anda sesaat lagi akan saya sebut ternyata Anda sudah pernah menang, mohon maaf akan segera gugur dan berganti ke nama pemenang yang lainnya. Saya sebutkan, tolong dengarkan dengan baik dan nama yang akan saya sebutkan langsung berkirim data ke admin Yang pertama ada Raden Bagus Dimas Putra, lalu yang kedua ada Fajar Sodik, ketiga Sepian, keempat Devitasari, kelima Hansel, keenam Dimas Pir, ketujuh Azarudin, kedelapan Meisha dan yang kesembilan Fernando Levi. Nama-nama tersebut jangan lupa untuk berkirim data ke admin KE karena akan ditunggu oleh teman-teman di sini dan juga untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Jangan lupa untuk follow Instagram untuk melihat apakah nama Anda lolos atau tidak. Nah, Oke, okay. silakan teman-teman sudah menyalakan kamera kita foto bersama. Ada berapa slide? Oke, okay, ada dua slide. Saya akan down slide yang pertama. Kalau wajah anda ada slide yang pertama, silahkan tersenyum. Satu, dua, tiga. Oke, okay, kita bergeser lagi ke slide yang berikutnya atau slide yang kedua. Nah, bedanya harus beda. Jadi saya minta tangannya untuk seperti ini. Ini ada lambang L. L adalah untuk literasi digital. Jadi silahkan tangannya untuk diangkat. Oke. Okay. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Nah, ternyata masih ada satu slide lagi, ya. Satu slide terakhir, ya, yang tadi ada di slide yang kedua. Silahkan dilihat lagi wajahnya, mungkin ada di slide yang ketiga. Tersenyum karena lambangnya harus beda lagi. Kita boleh angkat tangannya seperti ini. Oke, okay. silahkan tersenyum yang manis ke kamera. Satu, dua. 3. Baik, sesi foto bersama ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan menarik. Terima kasih kepada Pak Dimyati, lalu Pak... Pak Agung, Kak Betari, dan juga Pak Frederikus untuk materi yang sudah di-share kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara ini. Semoga banyak ilmu pengetahuan yang Anda terima dengan baik, dan juga tentunya membuat Anda menjadi masyarakat yang lebih melek like literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong tolong aku balolo Baca sosmed bikin aku bengong Banyak berita isinya bohong Bikin orang jadi saling menggonggong Seperti ada niat sebar kebencian apa peduli akan ada kerugian Seperti dapat munculnya permusuhan Karena tertipu jadi curigaan Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet Hah? katanya trompet bisa bikin kanker oh. trompet sih cuma bisa bikin bibir doer silver sir saloon dibilang mati Wah. Brad Pitt juga dibilang mati oh, iya? Mr. Bean Jackie Chan juga dibilang mati Waduh. seneng banget doain orang mati uh. harusnya ada etikanya bermain sosial media tapi bisa asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya bersihkanlah kepada pengguna sosmed Mari bersatu sampai lengket Jagalah persatuan jangan lobet no Hati-hati banyak tukang copet Hei jangan sampai salah posting Bisa bikin orang jadi pusing Cek dulu, cek dulu itu penting Jangan jadi cepat terpancing Gue pernah takut salah minum oh. Karena bahaya buat tulang sumsum -sum. huh? Hampir semua merek disebutkan Gara-gara itu gue kehausan yeah gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya, gua keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari.